Kelumut artinya, Pak. Selamat pagi. Kembali lagi channel Pak Mirza. Kali ini ada kesedihan terdalam. Pohon puluhan tahun, kurang lebih sekitar 30-an, 25 sampai 30 tahun kurang lebih ini. Karena saya beli pekarangan di sini udah ada pohonnya. Dan terakhir kemarin sempat diborong 2 juta. Dan sekarang Maret 2022 saya potong karena kayaknya ini terkena jamur akar. Udah nggak bisa tertolong, jadi harapannya nanti ada perawatan khusus di akarnya sana, yang dimana nanti berharap ada semaian baru. Jadi nggak terlalu tinggi, maksudnya nggak terlalu menjalarnya nggak terlalu tinggi. Jadi harapannya nanti dibuat pendek aja. Jadi harapannya nanti bahwasannya ketika itu dipotong, nanti kalaupun dia masih diberi kesehatan lagi, jadi ya mudah-mudahan lah. Ini kemarin punya teman juga tetangga itu lebih besar lagi dari ini, juga dipotong. Ini udah ada pak tukangnya yang mulai motong, karena saya nggak bisa sendiri, karena ini bawahnya tuh ada spandek untuk saya naruh mobil, garasi mobil. Itu hitam-hitam di atas itu daun kering gitu ya, Pak. Sama tetangga saya minta tolong untuk motong ini. Saya kejadian ini kurang tahu, maksudnya info dapat keterangan bahwa jamur akar tuh, karena akarnya tuh udah mulai kayak gabus gitu, kayak busa, ya empuk gitu. Ketika saya cangkul lihat akar yang di bawah sana tuh, jadi ya bisa sembuhkan bahwasannya. Dan ini hampir serentak, banyak sekali petani-petani apa namanya alpukat yang sifatnya baru beberapa bulan itu pun juga beberapa tahun belakangan dia nanam, ya mati semua rata-rata. Ya, karena masih minimnya ketidaktahuan informasi yang kami dapatkan. Ini merelakan pohon 25 sampai 30 tahun kurang lebih. Tapi seingat saya, pekarangan yang saya beli ini dulu tuh pekarangan teman saya juga yang bapaknya ngejual ini. Dan teman saya itu saat ini umur 30-an 2 tahun. Jadi kurang 25 sampai 30 tahun lah rumah ini atau pekarangan ini bersama dengan pohon alpukatnya. Ya, merelakan ini semua. Mudah-mudahan diganti lebih baik. Amin. Itu dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.